Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah di hari yang ke-19 kita berpuasa di bulan Ramadan, kita masih diberi kesehatan, keafiatan, hingga dapat melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan kita, kita masih bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban agama kita. Dan pada kesempatan siang ini, kita kembali bertemu untuk melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Talbis Iblis. Berikut ini kita akan lanjutkan pembahasannya, yaitu Talbis Iblis terhadap kaum sufi terkait klaim tawakal namun tidak mau berusaha dan tidak siap siaga dalam persoalan harta diriwetkan dari sunnun al-misri dia bercerita aku sudah berkelana bertahun-tahun selama itu aku tidak pernah benar-benar bertawakal kepada Allah kecuali sekali saja Suatu ketika aku mengarungi lautan dengan menumpang sebuah perahu. Tiba-tiba perahu yang aku tumpangi itu pecah. Dan aku pun berpegangan pada kayu dari pecahan perahu itu. Aku bergumam dalam hati. Jika Allah tetapkan engkau akan tenggelam, kayu ini tidak akan berguna untukmu. maka aku melepaskan kayu tersebut dan berenang di air hingga tiba di tepi pantai. Diberikan juga dari Muhammad dia berkata, aku bertanya kepada Abu Yaqub ya Az-Zayyat tentang tawakal, hakikat tawakal. Az-Zayyat mengeluarkan uang dirham miliknya baru menjawab pertanyaanku. Dia memberikan ya, tawakal itu haknya sesuai perkataannya. Aku malu menjawab pertanyaanmu sedang aku masih menyimpan sesuatu. Ini tawakal yang dianggap sebagai suatu hakikat tawakal oleh kaum sufi, ya, yaitu meninggalkan asbab. bahwa asbab tidak pengaruh dalam bab tawakal. Bahwa tawakal boleh tanpa asbab. Ibnul Jauzi mengatakan, minimnya ilmu agama menimbulkan kerancuan seperti ini. Andai orang-orang itu tahu, mereka tahu hakikat tawakal, tentulah mereka akan menyadari bahwa tidak ada pertentangan antara tawakal dan usaha. ikhtiar tawakal adalah bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan ini tidak berseberangan tidak bertentangan dengan pergerakan raga ataupun badan dalam rangka berusaha ataupun melakukan antisipasi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 5 allati ja'alallahu lakum Artinya janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kuasamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupannya. Maksudnya adalah dijadikan sebagai penopang raga kalian. Ya. Allati Ja lakum kiyama yaitu harta itu ya maka itu usaha supaya tidak habis harta itu sehingga tidak ada sesuatu untuk menghidupi raganya ataupun jasmaninya artinya kita juga harus melakukan antisipa, tindakan antisipasi ya supaya kita bisa melanjutkan hidup Nabi sendiri pernah menggadaikan baju perang beliau untuk kebutuhan makanan pokok keluarga beliau selama satu tahun. Apakah itu bertentangan dengan tawakal? Ya tawakal saja, nggak usah menggadaikan baju perang. Tidak, Nabi mengajarkan kepada kita ya harus ada usaha, ikhtiar yang konkret, yang real untuk bisa menyambung hidup. Ya, bukan hanya bersandar kepada Allah lalu tidak mau berusaha, itu bukan tawakal. Ya, maka Nabi bersabda ni'mal malus ma salih ma'ar Sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang dimiliki di tangan orang yang saleh. Yang mengerti bagaimana dia menggunakan harta itu dengan baik itu sebaik-baik harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata, antada khairun min 'alatan nas." Sungguh lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan daripada kamu meninggalkan mereka dalam kondisi miskin fakir sehingga harus meminta-minta kepada orang lain. Ini kondisi fakir ya. Hingga dia harus minta-minta -minta kepada orang lain. Maka harus ada tindakan antisipasi untuk menjamin nafkah jasmani kita, nafkah lahir kita. Ya, jadi bukan ya kita Melepas semua harta, lalu tidak ada harta yang bisa kita gunakan untuk mencukupi kebutuhan kita. Itu membahayakan diri sendiri hingga kita nanti harus minta-minta kepada orang lain. Sementara itu, adalah sesuatu yang dilarang meminta-minta, ya, dalam Islam. Karena itu, merendahkan martabat seseorang membuat dia hina membuat dia rendah ya hingga kadang-kadang dia harus melakukan sesuatu yang buruk misalnya dia karena diminta mungkin tidak diberi maka dia akhirnya berhutang tapi dia tahu bahwasanya dia tidak akan mampu mengembalikan hutang itu karena dia tidak punya sehingga dia jatuh dalam hal-hal yang buruk maka ya hidup ini juga harus realistis ya. Makanya sering kita sampaikan termasuk satu kegagalan dia dalam memahami adalah menyamakan kondisi dulu dengan sekarang. Ya. Ya kadang-kadang sebagian orang ada girohnya. Cuma pertimbangannya kurang. Kurang memahami juga. Ya, tentunya enggak sama. Kehidupan hari ini dengan dahulu, Apalagi 14 abad yang lalu. Kalaulah dulu di zaman Nabi ada seseorang yang berani menikah dengan modal kain sarung, dia nggak punya apa-apa sama sekali. Tentunya beda dengan hari ini ya. Apakah kita melangkah ke pernikahan tanpa berbekal modal sama sekali? Lalu anak orang kita kasih makan apa, bagaimana kita menghidupinya. Kehidupan dahulu nggak sama dengan sekarang. Ya, nah ini yang harus dipahami dengan benar, sehingga kita nanti tidak menyalahkan nas nasari yang kita pahami secara serampangan. Ya, misalnya sebagian orang mendapati nas bahwasanya Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Ya, kita harus tahu juga semua hartanya di sini bukan ludes sehingga dia tidak punya sesuatu untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Ya. Bukan itu maksudnya. Ya, tetap tersisa sesuatu untuk nafkah diri beliau dan keluarga beliau. Secukupnya. Ya. Nah, dan juga kita harus tahu kehidupan dahulu nggak sama dengan sekarang. Ya, sekarang ya kita harus betul-betul ya mungkin menyisihkan sesuatu sebagai tindakan antisipatif. Harta cadangan yang kalau ada apa-apa itu bisa kita andalkan. Ya, ya tidak gegabah sembrono menghabiskan harta kemudian setelah itu tidak ada sesuatu yang bisa menghidupi dirinya dan keluarganya lalu bagaimana dia bisa hidup ya nah jadi jangan sampai salah memahami bahwa kondisi dulu dengan sekarang itu berbeda ya lalu sekarang kata orang semuanya serba bayar kita hidup misalnya di perumahan harus bayar IPL ya Wah, ada uang sampah, uang keamanan, dan lain sebagainya, listrik, bayar air, bayar sekolah, bayar anak sekolah, bayar ya. Jadi, nggak sama seperti dulu, mungkin nggak ada bayar-bayar seperti itu. Lalu kita samakan, lalu kita abaikan kewajiban-kewajiban kita hingga akhirnya ada yang nunggak IPL satu tahun, padahal dia tinggal di komplek. Ya, ada yang molor bayar sewa rumahnya. Ada yang molor bayar listriknya, akhirnya diputus. Ya kalau rumah sendiri, kalau rumah sewa gimana? Itu kan kewajiban yang yang menyewa, yang menempati rumah itu. Jadi ada tuntutan-tuntutan hari ini yang nggak ada dulu. Ya maka enggak bisa kita ambil hadis itu, wah saya ingin menyembedekahkan semua harta saya seperti halnya Abu Bakar misalnya. Ya kita mungkin salah memahami. Ya semua di situ bukan berarti ludes sama sekali, enggak ada tersisa sedikit pun, enggak. Ya, nah demikian. Wallahu alam Nabi punya harta, enggak ada sesuatu yang bisa digadaikan ya, untuk kebutuhan Makanan pokok keluarga beliau selama satu tahun, satu tahun, dan ini kan tidak menafikan tawakal. Ya, kalau ada, ya, ya kita spend ataupun menyimpan uang untuk kebutuhan keluarga kita selama setahun ke depan, ya, atau tabungan untuk jaga-jaga lah. Kita katakan untuk antisipasi, ya, karena sekarang ini, ya, kalau kita sehat-sehat aja mungkin ya alhamdulillah kalau jatuh sakit ke rumah sakit ya harus bayar juga ya nah demikian jadi ada tuntutan-tuntutan hari ini kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan ya? ya maka itu semua harus kita pikirkan ya maka nggak benar kita mengabaikan itu semua lalu kita katanya tawakal kepada Allah bukan seperti itu tawakal ya dia harus berusaha dulu baru dia serahkan urusannya kepada Allah ya karena kalaupun dia sudah berusaha tetap keputusannya kan ada di tangan Allah disitulah kita perlu bertawakal ya maka tawakal tanpa usaha itu beda tipis dengan malas ya jangan-jangan dia malas itu atau kegabah ya orang yang gegabah atau dua-duanya sudah gegabah malas lagi ya maka dia akan kesulitan sendiri lalu kalau dia mendapatkan kesulitan Apakah dia akan salahkan syariat dia salahkan Islam dia salahkan Allah subhanahu wa ta'ala saya sudah tahu kali Allah tapi kalau gini nasib saya Tentu ini adalah kesalahan di dalam memahami nasna syariat. Ya, nah tidak seperti itu tawakal yang dicontohkan Nabi SAW. Ya, maka Nabi berkata, engkau tinggalkan kelu eh, ahli warismu, keluargamu dalam kondisi keadaan cukup, agnia, artinya cukup. Itu lebih baik daripada kamu tinggalkan dalam kondisi fakir, melarat, enggak punya apa-apa. Hingga harus minta-minta kepada manusia. Nah demikian. Oleh karena itu, nabi berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari hidup melarat fakir. Ya. Karena itu adalah bi'sad bajik. Seburuk-buruk teman. Seburuk-buruk pendamping. Artinya seburuk-buruk keadaan. Ya maka jangan sampai melarat ya. Orang Islam jangan melarat, miskin mungkin ya, tapi melarat jangan ya. Nah, supaya enggak melarat itu gampang sebenarnya. Jangan malas itu aja ya. Kalau ingin tidak melarat hidupnya, jangan malas. Maka kata Nabi, seandainya seorang itu mengambil ta tas tali lalu pergi ke hutan mencari kayu bakar, lalu dijual di pasar. Itu menunjukkan apa? Dia mau berusaha dan tidak malas. Kalau orang malas, ya, buru-buru dia mau melakukan itu. Mungkin dia lebih memilih duduk-duduk saja. Tidur-tiduran, ya, tidak mau bergerak. Tidak mau berusaha. Lalu berharap rezeki turun dari langit. Ini mimpi di siang bolong. Ya, maka berusaha, kata Nabi. Ya, minimal yang paling mudah dan simpel ya cari kayu bakar di hutan ya. ya itu satu contoh saja sebenarnya ya ya nggak harus itu juga artinya berusaha apapun yang kamu bisa lakukan apalagi hari ini Abdullah wasiyah atau haji bumi Allah ini luas kamu bisa mengais rezeki dimanapun kamu berada ya nah demikian ya kamu bisa pergi ke sana kemari untuk mencari rezeki, mengais rezeki. Ya, maka kegiatan kita mengais rezeki itu juga dikategorikan sebagai satu bentuk ibadah. Ya, kalau niatnya itu kita ya, niat kita mencari rezeki itu adalah untuk menjaga kehormatan diri kita. Ya, supaya kita tidak jatuh melarat dan harus minta-minta kepada manusia. Nah demikian ya. Dan Allah yang memerintahkan kita bertawakal juga memerintahkan kita agar kita bersikap siap siaga. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, khudhu hidrakum. Khudhu hidrakum. Bersiap siagalah kamu. Ya artinya ya semuanya harus ada persiapan. Ya kita mengarungi hidup ini juga harus ada persiapan. Ya kita menempuh misalnya kehidupan rumah tangga, kita menikah juga harus ada persiapan. Enggak modal nekat, wah saya nikah ajalah, terserah nanti gimana. Kita harus ada planning, rencana, apa yang bisa kita lakukan, apa yang akan kita lakukan ya bukan tawakal lalu menyerahkan nasib kepada Allah. Nanti kita menyalahkan Allah. Ya kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ya maka berusahalah Allah kasih jalan. Itu. Ya, nah demikian. Ya sebagian orang menempuh kehidupan rumah tangga modal nekat aja. Ya, Artinya, betul-betul tidak ada dalam gambarannya bagaimana dia akan menghidupi anak istrinya. Lalu, yang dia andalkan adalah bersandar pada orang tua. Gitu. Ya, ini kan masih bocah, berarti belum dewasa. Mungkin dia belum memiliki kesadaran yang penuh. Kenapa dia menikah itu? Maka Nabi mengatakan kepada para pemuda, "Jika mampu, sudah mampu, Baah." Ida Nabi mengatakan ya masyarakat ma sebab ya para wahai para pemuda aming minkumul ba'ah barang siapa di antara kamu yang sudah mampu ba'ah Istito'ah, punya istita'ah kemampuan untuk ba'ah para ulama menjelaskan yaitu mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin ya minimal test case-nya adalah dia memenuhi kebutuhan dirinya dulu dia punya gambaran gitu. Ingat kehidupan sekarang nggak sama seperti dulu, ya. Nah demikian. Jadi pemahaman seperti ini yang harus diberikan kepada ya mungkin anak-anak muda, ya supaya mereka menjadi anak muda yang kreatif, gitu. ya mampu menjawab tantangan kehidupan. Ini menunjukkan mereka sudah matang dan dewasa, ya. Nah demikian. Bukan diajari tawakal yang salah begitu ya. Hingga hidupnya bersandar terus. Ya menengadahkan tangan terus. Mengharapkan bantuan orang lain. Ya kalau orang tuanya masih hidup. Ya. Kadarullah misalnya orang tuanya ketika dia menikah dalam kondisi seperti itu. Dia bersandar sama orang tua. Karena orang tua mati-matian backupnya, kemudian orang tua ini pergi mati misalnya apa yang bisa dia lakukan nah demikian ya jadi ini menunjukkan maka Nabi Allah Subhanahu wa taala melarang ya memberikan harta kepada orang yang masih safih artinya belum mampu mengelola hartanya sendiri belum sempurna akalnya ya dia mungkin masih kanak-kanak masih bocah atau remaja yang belum punya kesadaran penuh masih setengah sadar gitu ya yang bisanya cuma menghabiskan harta nah demikian wallahu alam bisawab demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mastata'tum min kuah. dan persiapkanlah dengan segala kemampuan kamu untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki untuk menghadapi mereka perang pun perlu usaha, ikhtiar, strategi ya, bukan ngaur-ngauran juga gitu. Itu musuh lalu kita maju ke depan begitu tanpa perhitungan itu juga keliru. Ya, itu juga keliru. Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Ya, Nabi Mengajarkan kepada kita, walaupun beliau seorang nabi, tapi di dalam peperangan-peperangan yang beliau jalani, beliau tetap berikhtiar, bahkan ikhtiar yang maksimal. memakai ya kita katakan siasat-siasat perang yang terkini. Gitu. Ya kalau bisa yang tidak diketahui oleh musuh. Ya, nah demikian. Setelah itu baru tawakal kepada Allah. Ya maka coba lihat Nabi ketika keluar untuk berhijrah, untuk menghindari, mengelabui kejaran orang-orang musyrik, Nabi itu mengarah ke selatan, sementara Madinah itu ke arah utara. Untuk mengelabui, ya enggak, enggak ada jejak yang mereka bisa ikuti. Mereka kehilangan jejak Nabi, kemana ini Nabi? Mereka tahu ya bahwa Nabi akan hijrah ke Madinah, karena sudah banyak sahabat-sahabat Nabi yang sudah hijrah sebelumnya ke Madinah. Itu usaha itu untuk mengelabui musuh. Maka Nabi mengatakan al-harbu khud'ah, perang itu tipu daya. Itulah salah satu ikhtiar. Bukan mentang-mentang beliau Nabi kemudian wah, maju aja begitu pergi ke Selat ke utara. Sementara musuh tahu bahwa beliau akan mengarah ke utara. Ini strategi, ini siasat. Bahwa Nabi juga melakukan hal seperti itu, jadi ya, dalam Perang Uhud, misalnya, Nabi mengambil posisi yang membelakangi matahari dan membiarkan pasukan-pasukan ya, musyrik di hadapan beliau menghadap matahari. Nah, ini tentunya tidak menguntungkan mereka, menguntungkan Nabi. Ini siasat juga berikhtiar. Ya, bukan hantam kromo begitu, Wah, ini kita akan menang, karena kita dibantu malaikat. Enggak seperti itu mentalitas yang dibangun Nabi dengan para sahabat, kepada para sahabat, tidak. Ber berikhtiar. Nabi menempatkan pemanah di Jabal Rumat, ya. untuk antisipasi. Nabi berpesan, jangan turun apapun yang terjadi, ternyata mereka melanggar musuh tahu dan melakukan manuver waktu itu Khalid ibn Walid belum muslim dia merebut Jabal Rumat itu dan bisa memberikan pukulan telak dan kekalahan kepada kaum muslimin kekalahan pertama maka perang Uhud itu dianggap sebagai salah satu kekalahan itu yang dikatakan oleh Abu Sufyan di hadapan Heraklius kami berperang bersama menghadapi beliau kadang kami kalah, kadang kami menang. Kemenangan yang mereka klaim itu adalah di Uhud. Gitu. Karena di situ terbunuh, ya gugur lebih kurang 70 kaum muslimin. Suhada. Yang dikenal kemudian dengan sebutan syuhada Uhud. Termasuk di situ ya Mus'ab bin Umair, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan beberapa sahabat-sahabat lainnya. Ya. Karena mereka melanggar perintah Nabi. Ya. Itu ikhtiar Nabi. Menempatkan pemanah di Jabar Rumat itu. Ini strategi perang. Demikian pula di Perang Badar ya. Kalau kita pernah ke Badar itu ya. Melihat landscape-nya dan tempat pertempuran medan perang yang dijalani oleh Nabi menghadapi pasukan musyrikin di Badar. Itu Nabi mengambil tempat di depan mata air. Sehingga musuh tidak bisa menguasainya menempati itu ini strategi juga ya jadi banyak hal-hal yang dilakukan oleh nabi ya sebagai bentuk ikhtiar ya nabi juga punya pasukan berkuda walaupun tidak sebanyak orang-orang musyrik tapi punya karena beliau berikhtiar perlu itu kavaleri juga perlu di samping apa namanya pasukan berjalan kaki Ya, nah demikian. Jadi itu contoh-contoh ya di dalam peperangan. Bahwa Nabi melakukan ikhtiar yang maksimal. Ya, bukan maju begitu saja, modal nekat. Tidak. Nabi tidak mengajari seperti itu. Ya, maka Allah mengatakan wa'idulahumastatakhtum minkuwa. Persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Ya, nah jadi ada sikap-sikap yang keliru ya, sebagian orang ya lalu dia menganggap bahwa ini adalah level iman ting tertinggi ya, yaitu apa tawakal tanpa sebab, tanpa asbab, tanpa ikhtiar, dia mengandalkan kekuatan imannya, nabi aja nggak seperti itu, ya kurang tinggi apa iman nabi, kurang, kurang kuat apa iman nabi dan para sahabat, tapi tidak seperti itu diajarkan nabi kepada kita. Ya, wallahu alam bisawab. Ya. Nah, demikian juga Anas bin Malik menjelaskan ya. Seorang datang ya riwayat ini mungkin sering didengar juga riwayat ini. Ya, khususnya di dalam bab tawakal. Diriwayatkan dari Anas bin Malik dia bercerita, seseorang datang menghadap Nabi. Dia bawa unta, dia menunggangi unta. Lalu setibanya di masjid, di pintu masjid, dia meninggalkan ontanya di situ. Lalu masuk dan menemui Nabi. Maka Nabi kemudian bertanya hal itu kepadanya. Dia berkata, Aku melepas onta itu dan aku bertawakal kepada Allah. Ya, Aku bertawakal kepada Allah. Aku lepas saja onta itu, enggak diikat. Aku tawakal kepada Allah. Kalau hilang ya hilang, kalau enggak ya sudah nasibnya enggak hilang. Kalau rezekinya enggak hilang, ya enggak hilang katanya. Kalau re enggak rezeki ya hilang gitu ya. Kira-kira demikianlah uh, yang dia maksud ya. Makanya dia tidak ikat, dibiarkannya aja. Maka Nabi berkata, E'kilha wa tawakal, ikatlah onta itu baru kemudian tawakal. Ya. Nah demikian. Ya sebagian orang misalnya naik sepeda motor nggak pakai helm. Lalu dia berkata, ya kalau sudah ajalnya ya mati ya mati. Kalau enggak ya enggak. Gimana pun kecelakaannya. Ya enggak seperti itu. Pakai helm kemudian tawakal. Ya. Nah, jadi penuhi semua unsur-unsur keselamatan baru tawakal, apalagi kita berkendara misalnya. Ya. Apa kita berkendara misalnya naik mobil tanpa rim misalnya lalu tawakal kepada Allah kalau ya ditakdirkan nabrak ya nabrak kalau enggak ya enggak apa seperti itu kan tidak ya nah wah nggak usah pakai helm ya kalau jatuh ya kalau selamat ditakdirkan selamat ya selamat kalau enggak selamat ya ya sudah enggak seperti itu yang diajarkan Nabi ya tapi tawakal kepada Allah itu perlu ikhtiar. Yaqil e hal kata Nabi, ikat dia. Kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Wallahu alam bissawab. Ya. Sufyan Ibn Ibnu berkata, makna tawakal adalah seseorang merelakan apa yang dilakukan atau ditakdirkan bagi dirinya. Ya yaitu setelah dia berusaha usaha maksimal sudah dia lakukan selanjutnya adalah inilah dia tawakal merelakan apapun yang terjadi ya yang ditakdirkan Allah atas dirinya ya misalnya kita sudah ya mengikat atau mengunci uh, kendaraan kita tapi tetap hilang juga ya itulah dia disitulah dia kita perlu tawakal kepada Allah merelakan ya. Nah disitulah fungsinya tawakal kepada Allah, ya supaya kita bisa membangun husnuzon kita, baik sangka kita kepada Allah. Mungkin Allah menghendaki sesuatu yang lebih baik, gitu ya. Ini sudah saya kunci kendaraan, tapi masih hilang juga. Mungkin Allah ingin mengganti dengan kendaraan yang lebih baik, baru tepat itu ya. Ya, maka husnuzon kepada Allah pun terbangun dengan baik gitu. Ya, nah demikian. Wallahu'alam bisawab. Ibnu Akil berkata, berapa kau menyangka bahwa berjaga-jaga menafikan tawakal, yaitu melakukan tindakan antisipasi, seperti menabung misalnya. Boleh nggak? Ada juga yang bertanya itu. Ustadz, boleh nggak menabung? Ya, boleh. Ya, nggak hmm. jadi masalah menabung harta, apalagi hari ini. Kita perlu tabungan. Ya, ya. apa namanya, ya menyiapkan ya harta untuk antisipasi berjaga-jaga mana tahu masuk rumah sakit mana tahu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya lalu kita punya tabungan ya asalkan tahu aja kalau misalnya sudah wajib ada zakatnya ya dikeluarkan zakatnya jadi nggak masalah ya karena itulah ada zakat karena ada yang nabung itu ya ada yang menyimpan hartanya. Kalau sekarang, ya, dia punya rekening, misalnya, ya, untuk berjaga-jaga, ya, mana tahu dia perlu, ya, atau kalau lah dia tidak, dia mungkin orang lain, dia bisa bantu orang lain, maka menabung itu salah satu hal yang ya, kita katakan sama sekali tidak menafikan tawakal. Bahkan mungkin itulah dia, salah satu ikhtiar terbaik untuk tawakal. Setelah dia menabung, dia tawakal kepada Allah. Ya, kalau ditakdirkan sakit, harus masuk rumah sakit. Dia punya tabungan untuk bayar rumah sakit, ya, atau untuk pengobatan, untuk beli obat, dan lain sebagainya. Kalau tidak, apa dia harus minta-minta kepada orang lain untuk beli obat? Nanti dia akan jadi hina. Ya orang lain kadang-kadang memberi kadang-kadang tidak. Nah, sebagian orang ada yang akhirnya hidupnya murni bergantung sama orang lain dari meminta-minta. Nah, ini yang harus dihindari. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab, ya. Nah, jadi berjaga-jaga itu tidak menafikan tawakal seperti yang diklaim oleh sebagian orang. Karena tawakal menurut mereka itu adalah mengabaikan akibat dan mengesampingkan antisipasi. Padahal menurut ulama sikap demikian adalah wujud kelemahan dan kelalaian. Ini bisa jadi orang ini jahil ini. Ya, bah bahkan ini ada terindikasi idiot kalau orang seperti itu, gegabah itu. Ya, cara, cara pikirnya masih seperti bocah mungkin. Ya bocah begitu ya dikasih uang berapapun habis itu. Nggak, dia nggak tahu, nggak peduli juga. Besok harus minta lagi sama orang tuanya. Ya karena dia tahu ya masih ada yang memberinya begitu. Ya maka berapapun uang diberi kepada bocah habis itu. Maka ya salah satu bentuk pendidikan jangan kasih anak itu hadiah berupa uang. Ya kalau bisa jangan pegang uang dulu begitu. Karena anak-anak itu gak ngerti. Pegang uang itu gak ngerti dia. Bagi dia, uang itu macam benda sakti, begitu ya. Yang bisa mewujudkan apapun keinginannya, begitu. Sudah habis, dia gak tahu. ya Dia gak sadar juga bahwa dia akan minta lagi sama orang tuanya, begitu ya. Nah kalau mental seperti terbangun terus ini kan rusak baginya begitu ya. Nah, sebagian orang ada yang sudah dewasa bahkan bukan bisa dikatakan tua ya tapi cara berpikirnya masih kanak-kanak seperti bocah begitu. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ya. Yang parahnya adalah kalau dia punya sikap seperti itu karena kesalahan kesalahpahaman di dalam memahami dalil-dalil agama. Lalu dia menyandarkan ini adalah salah satu sikap dalam beragama. Nah ini yang parah ini. Seperti kaum sufi ini. Dia tinggalkan anak istrinya tanpa nafkah, lalu dia keliling-keliling sana kemari. Alasannya dakwah. Lalu dia katakan, saya tawakal kepada Allah, saya serahkan anak istri saya kepada Allah. Ya, enggak seperti itu. Ya, Kalau ada sebagian yang berdalil dengan kisah Nabi Ibrahim gitu ya meninggalkan Hajar dan putranya Ismail ya, di baitullah itu Nabi ya dan itu Nabi Ibrahim melakukannya atas dasar perintah Allah nah dia meninggalkan keluarga seperti itu atas, atas perintah Allah dari langit atau gimana ya Wallahu alam bisa ini kadang-kadang sebagian orang nggak ngerti dalil yang dia pakai sendiri begitu. berdalil dengan hal-hal yang kadang-kadang nggak -kadang nyambung gitu. Siapa dia? Siapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim meninggalkan putranya dan istrinya di samping atau di di Baitillah ya, di Ka'bah ya. Waktu itu belum ada penghuninya, belum ada Mekah lagi. Itu atas dasar perintah Allah tempatnya pun Allah yang menentukan di situ. Allah yang jamin. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau seorang nabi dapat wahyu. Nah, kita ini bukan nabi dapat wahyu kemudian meninggalkan keluarga, anak istri tanpa nafkah. Lalu kita berdalil, beralasan dengan kisah Nabi Ibrahim. Itu enggak tepat. Ya, wallahu alam bisawab. Itu sama seperti ada yang bertanya kepada Syed bin Bas ya tentang orang yang disuruh bapaknya ayahnya untuk menceraikan istrinya. Lalu berdalil juga dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Atau berdalil dengan kisah Umar dan anaknya yaitu Ibnu Umar. Bahwa Umar pernah menyuruh Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya. Nah ini ada yang bertanya, Ayah saya menyuruh saya untuk menceraikan istri saya. Apakah harus saya turuti? Maka beliau menjawab, "Jangan lihat dulu keadaannya, kenapa apa alasannya? Karena ayahmu bukan Umar, kamu juga bukan Ibnu Umar." Artinya, untuk mencocokkan satu keadaan dengan keadaan yang lain itu harus ada korelasinya. Harus nyambung itu. Ya bukan asal apa namanya kita katakannya asal-asalan gitu ya ngasal lalu menyangka saya telah melakukan satu dalil syar'i begitu ya atau menyontoh salaf gitu padahal salah nggak seperti itu hakikatnya nggak seperti itu maka saya binpas mengatakan ayahmu itu bukan Umar hingga tahu ah, kenapa harus seorang istri harus diceraikan. Dan kamu juga bukan Ibnu Umar. Ibnu Umar suami yang baik, gitu. Ya, ya yang ngerti. Gitu. Sehingga um Umar tahu alasan kenapa istri itu harus diceraikan. Nah ini kita kadang-kadang, kita bukan Ibnu Umar. Jangan-jangan kita yang salah, gitu ya. Kita yang harus minta maaf sama istri. Orang tua juga kadang-kadang juga nggak ngerti agama, nggak tahu mana istri yang baik, mana yang nggak baik. Lalu menyontoh dengan kisah itu, ini kan salah kaprah namanya. Ya, nah demikian. Jadi kalau nggak mengetahui dalil secara pasti, tanya dulu, pelajari dulu, baru diamalkan. Jangan ngasal istilahnya. Lalu ber, merasa bersandar dengan dalil syari, gitu. Itu kan salah itu. Itu sama dengan orang yang mukul istrinya, lalu berdalil. Nah itu kan ada dalilnya dalam Quran katanya. Ya ada memang, tapi tahu nggak cara mukul yang benar. Cara mukul yang syari itu gimana? Coba bisa jelaskan nggak dia? Tahu nggak maksud dari Firman Allah dari buhunna Ketika Allah perintahkan untuk pukullah mereka itu para istri, tahu nggak dia? Bagaimana kriterianya? Kapan harus mukul? Bagaimana cara mukul? Ya. Kalau dia tidak tahu perinciannya, yang dia tahu cuma pukullah gitu ya. Ini kan kacau ini. Maka kalau dia tidak ngerti, jangan lakukan. Ya sampai dia ngerti karena kita menganut paham al-ilmu al -ilmu qawli wal amal. Itu sama dengan orang yang nemu ayat jihad, lalu dia berjihad gitu ya ngasal juga itu ya akhirnya ngaur jadinya berantakan itu ya sehingga gambaran jihad yang sebenarnya jadi kabur ya jihad nggak seperti itu demikian juga di dalam bab-bab agama lainnya ya harus dipahami dulu dengan benar baru diamalkan bukan asal-asalan begitu ya Nah demikian Wallahu a'lam bisawab Ya mungkin kita akan lanjutkan lagi pembicaraan ini pada kesempatan yang akan datang insyaAllah Subhanakallah bihamdik Asyadu ala ilahi la anta astaghfiruka wa tabaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh